chiptune itu bukan sebuah aliran musik, tapi chiptune itu seperti instrumen musik. Jadi kenapa namanya chiptune? Karena suara yang berasal dari sebuah chip. Chipnya bisa mengeluarkan suara seperti 8 bit atau 16 bit, tapi yang sering gue gunain itu 8 bit. Chiptune pada zaman dulunya itu dibuat untuk ngiringin sebuah game menjadi back sound. Ada game, macam-macam game pada zaman dulu, terutama Tetris dan teman-temannya Tetris. Jadi mungkin orang-orang gamer itu, pembuat game developernya berpikir kalau game tanpa musik itu basi gitu. Jadi akhirnya waktu sebelum game ada musik, cuman ada sebuah noise. Nah, noise itu sampai akhirnya mungkin perlu sentuhan khusus dengan lagu, akhirnya berkembanglah menjadi lagu-lagu game dari format 8 bit itu. Di tahun 1980, game lagi semarak-semaraknya, Nintendo, Atari dan teman-temannya akhirnya berkembang pesat untuk lagu-lagu musik berformat 8 bit. Pada tahun 2000, chiptune meledak sampai ke seluruh penjuru dunia. Keluarlah, masuk ke Indonesia pada tahun 2006 menggunakan software LSDJ. Nah, LSDJ sendiri singkatan dari Little Sound Disc Jockey, itu berformat 8 bit yang digunakan software yang di dalam chip. Itu di sana kita bisa nyusun beberapa nada jadi satu dan akhirnya menjadi sebuah lagu. Ada nggak cuma LSDJ aja, dari software ada Nano Loop, ada Pixel 8, macam-macam lah, tapi rata-rata yang digunain di Indonesia sendiri adalah LSDJ. Chiptune sendiri di Indonesia punya komunitas namanya Indonesian Chiptunes. Itu sudah terbuat dari tahun 2006 sampai sekarang. Semua chiptuner Indonesia tergabung dalam satu komunitas itu. Ada acara, beberapa acara chiptune di Indonesia, salah satunya ada Pesta Mikro, ada Mikro Invasion, ada Chip Movement, sama macam-macam lah, banyak pokoknya dari beberapa daerah masing-masing. Di tahun 2008 gue coba explore tentang chiptune dari bokap gue sendiri yang penasaran sama musik chiptune itu apa, kok bisa ngeluarin suara dari Game Boy. Akhirnya gue pelajarin di tahun 2008 itu, informasi masih susah banget, internet masih lemot. Gue coba untuk googling sendiri di rumah, gue cari komunitasnya di beberapa sosial media, sampai akhirnya gue ketemu Indonesian Chiptunes. Nah, di Indonesian Chiptunes ini akhirnya ada beberapa yang ngajarin gue untuk gimana caranya menggunakan software LSDJ itu. Dan di sana gue ketemu teman-teman, sampai gue explore selama 6 bulan untuk mempelajari LSDJ-nya sendiri dan untuk mencoba manggungnya di tahun 2008 pertama kali sama teman-teman gue juga. Nah, di situ udah mulai, di tahun 2008 itu udah mulai kerasa chiptune itu udah mulai bisa diterima masyarakat gitu. Oke, ini LSDJ. Fungsinya untuk software untuk bikin lagu di dalam Game Boy. Ini LSDJ dengan cartridge berapa mega ya? 16 mega. Jadi di sini berisikan software LSDJ. Ini LSDJ, tapi bisa menggunakan USB. Jadi datanya bisa langsung update dari laptop atau PC ke dalam sini. Ini Game Boy DMG 01, Game Boy pertama kali keluaran Jepang tahun 1989. Kenapa pada pakai ini? Karena suaranya lebih bagus dibanding Game Boy yang lain-lainnya. Dan ini adalah
headset kesayangan Kutut. Jadi dari semua ini masuk ke sini, dari sini colok ke sini, keluar suara di sini. Nah, ini fungsinya ya seperti headset biasa, fungsinya transfer gelombang suara ke sini. Ya, dari ini semua biasanya gue bikin lagu. Gue pengen orang lain juga dengar apa yang gue rasain, karena itu tadi gue lebih terinfluence sama orang-orang sekitar dan keadaan sekitar gue sama kehidupan gue itu seperti apa. Jadi orang bisa merasakan apa yang melodi gue buat itu keterap sama keperasaan mereka. Dari judul lagu juga gue pikirin matang-matang buat apa sih sebenarnya lagu itu, karakternya seperti apa sih, gue pengen nunjukin ke orang-orang seperti itu. Oh,